Kirap dalam rangka memperingati ulang tahun YM Kongjo Hoktik Jinsin di kelenteng Hoksui Bio Bojonegoro ini diikuti sebanyak 148 peserta dari berbagai daerah. Dalam kirap ini, setiap peserta memandu arca dewa dan berkeliling di seputaran kota Bojonegoro sesuai rute yang ditentukan. Kirap ritual yang diadakan umat Tridharma ini merupakan ucapan terima kasih kepada Dewa Bumi, sebab selama ini sudah diberikan keberkahan sehingga patut disyukuri. Sebelum diarak keliling, berbagai arca dewa sebelumnya terlebih dahulu diadakan ritual sembahyang bersama dan serah terima kimsin atau patung-patung dewa dari berbagai kelenteng. Dalam kirap ini tercatat sebanyak 144 kimsin, rupang, dewa-dewi dan jumlah ki, joli dewa-dewi sebanyak 85 dan tercatat dalam rekor muri dengan jumlah peserta terbanyak. Peserta 105 kelenteng. Dari mana saja itu? Dari seluruh Indonesia maksudnya, ya tidak semuanya, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Bali. Ada. Setiap tahun atau berapa tahun sekali Pak ini diadakan? Ya, ini gantung dengan yang kita punya. Harapannya ini karena yang kita menyiapkan itu Dewa Bumi, supaya dan kita datangkan banyak dewa-dewi mana dikirap di Kota Bojonegoro supaya masyarakat itu bisa mendapatkan banyak bantuan bersama-sama untuk budayanya, untuk budayanya segala sumber makanya ini karena berita dan berbeda ya bisa ikut budayanya, bisa ikut ritualnya ya. Kirap YM Kongjo Hokting Jingsin diselenggarakan di hari kebesaran Dewa Dewi Kelenteng Hoksui Bio Bojonegoro dan diharapkan bisa memberi keberkahan untuk semuanya. Dari Bojonegoro, Muhammad Angga, GRTV.